Setiap bintang kan memudar, ada masanya kan menghilang. Segala sesuatu ada batasnya, tiada yang abadi di dunia ini. Jika luka, tangis air mata menghiasi warna sang jiwa, usah kau bersedih karena segala telah tertulis sebelum tercipta. Apakah di antara kita yang paling baik amalnya? Makanya jangan sombong, jangan sekali-kali merasa lebih baik dari orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Ada orang yang seumur hidupnya bermaksiat kepada Allah, lalu dia bertaubat dan dia meninggal dalam hidayah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang sibuk ibadah karena sombong dia meninggal dalam maksiat. Kita semua sama, sama-sama dari Adam dan Hawa, berasal dari surga. Janganlah kau merasa kau yang paling sempurna, karena kita tak bisa terlepas dari dosa. Kita semua sama, sama.
50 ribu tahun sebelum diperkenalkannya langit kepada samudra, Allah Sang Maha Cinta telah menuliskan indahnya namamu di samping namaku. Tajamnya tatap matamu menembus relung jiwaku, lembutnya tutur katamu luluhkan keras hatiku. Bagiku kau bidadari yang sedang berada di bumi, untuk hidupkan jiwaku yang mati terbunuh oleh jahatnya sepi. Aku yakin kau dihantar untuk temaniku. Aku yakin kau tercipta untuk menjagaku. Aku yakin indahnya namamu telah tertulis di samping namaku. Aku yakin kau adalah belahan jiwaku. Aku yang mati terbunuh oleh jahatnya sepi. Aku yakin kau dihantar untuk temaniku. Aku yakin kau tercipta untuk menjagaku. Aku yakin indahnya namamu telah tertulis di samping namaku. Aku yakin kau adalah belahan jiwaku. Tapi karena aku mencintainya, karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdua di hadapan Allah. Kaulah bidadariku, belahan jiwaku. Kaulah matahariku, terangi duniaku. Sejukkan jiwaku. Kaulah matahariku, anugerah Tuhanku. Cinta
cinta, aku cinta tergila-gila kepadamu, duhai Nabiku. Ingin ku menatap wajahmu, wajah indah sungguh sempurna, bercahaya bak bulan purnama. Kemanapun mata memandang, selalu terlihat senyum indahmu. Dimanapun aku berdiri, serasa sedang di kotamu. Oh Madinah Al-Munawwarah, memancarkan cahaya hidayah. Oh Madinah Al-Munawwarah, kota indah Rasulullah. Kemanapun mata memandang, selalu terlihat senyum indahmu. Dimanapun aku berdiri, serasa sedang di kotamu. Oh Madinah Al-Munawwarah, memancarkan cahaya hidayah. Oh Madinah Al-Munawwarah, kota indah Rasulullah. Cahaya hidayah, oh Madinah Al-Munawwarah, kota indah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Madinah Al-Munawwarah, memancarkan cahaya hidayah. Oh Madinah Al-Munawwarah, kota indah Rasulullah. Memancarkan cahaya hidayah. Oh Madinah Al-Munawwarah, kota indah penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 keperluan hidup manusia dan ini perlu ada. Kalau tidak ada, susah kita. Tapi kalau enggak ada pun enggak masalah sebetulnya. Apa itu 5 keperluan hidup manusia? Yang pertama, kita perlu makan dan minum. Yang kedua, kita perlu pakaian. Yang ketiga, kita perlu perumahan. Yang keempat, kita perlu kendaraan, dan yang kelima, kita perlu pernikahan. Nah, ini sederhana saja. Semakin sederhana keperluan manusia, semakin sederhana masalahnya. Untuk apa 5 keperluan ini ada? Untuk menyempurnakan maksud. Ada 5 maksud hidup manusia. Yang pertama, menyempurnakan iman, imaniyat. Yang kedua, menyempurnakan ibadiyat, ibadah. Yang ketiga, menyempurnakan muamalat, muamalah. Dealing bisnis kita harus sempurna, hutang piutang, sewa menyewa, gadai menggadaikan, harus selesai sebelum mati. Yang keempat, muasyarah. Dan yang kelima, akhlakiyat. Akhlak harus sempurna. Tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak, tidak ada Islam tanpa akhlak. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keperluan hidup dijadikan sebagai maksud hidup dan maksud hidup dijadikan sebagai keperluan hidup. Ya, seperlunya saja. Simple life, simple problem. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sempurnakan iman kita. Karena kalau iman kita tidak sempurna, Allah Ta'ala tidak akan pernah mau menerima iman yang bercampur dengan kemusyrikan. Sebagaimana kita semua tidak mau membeli beras bercampur dengan pasir, membeli minyak bercampur dengan air. Maka sempurnakan iman, iman baik, insya Allah ibadah baik, muamalah baik, muasyarah baik, dan akhlak kita akan baik. Ya. Petani yang cerdas, ketika dia ingin buahnya manis, bukan buah yang dia perbaiki, tapi akar yang dia perbaiki. Rasulullah SAW dihantar ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia, namun hari-hari Nabi tidak bicara akhlak, namun bicara iman. Ya ayuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihun.
Jadi kalau kita mau ibadah kita baik, perbaiki iman. Mau muasyarah baik, perbaiki iman. Mau akhlak baik, perbaiki iman. Mau batang baik, perbaiki akar. Mau buah baik, perbaiki akar. Mau ranting baik, perbaiki akar. Mau daun baik, perbaiki akar. Dan mau buah baik, perbaiki akar. Semoga Allah beri kita faham. Subhanallah, bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.